Buat teman-teman yang mau beli akun RD, kalian langsung bisa ke Wolf Gold Store ya. Nah, di sini kalian bisa membeli akun RD Android, sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya. Dan harganya cukup terjangkau sih. 2700 RD cuma 50.000. Bahkan iOS, nah iOS ya, dia itu 1000 RD 35.000 cuy. Oke. Dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya, di sana ada kontaknya. Ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya, yaitu langsung aja ke Instagramnya. Nah, di sini akan disediakan link. Link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk Wolf Gold Store ya. Jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung. Oke. Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian juga langsung bisa ke Ad Store ini ya, Ad Store. Nah, harganya murah, terjangkau dan aman. Legal, ini legal, jadi nggak bakal terjadi yang namanya top up ilegal ya, cuy. Dan untuk kontaknya kalian langsung bisa ke Instagramnya di bawah sini. Bawah ada cuy, nanti kalian jangan bingung lagi ya, bang kontaknya mana. Waduh, langsung aja ke bawah sini cuy. Atau kalian bisa langsung lihat Instagramnya ini. Instagramnya si Adin Maulana ya. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini Joro Onigashima sudah B6 ya, dan di sini kita akan mencoba dengan medal trio Wano, tapi dengan heal dari si Sanji ya. Fungsi dari heal ini itu buat ngebantu si Joro untuk survive ya. Nah, karena si Joro itu dari trade-nya itu untuk mendapatkan heal, dia harus ngedamage 4 kali cuy, 4 kali. Nah, setelah damage 4 kali dalam 3 detik, nah nanti attack yang selanjutnya itu bakal ngeheal Joro. Nah, itu agak repot cuy, agak repot. Jadi aku pakein si Sanji ini agar pas proses nih when dealing 4 time damage, nah ini biar dapat heal dari sono cuy, dari sono. Jadi misalnya 4 hitnya itu kan belum dapat darah kan si Joro, nanti dia bakal ketolong dari healnya si Sanji sebanyak 3%. Nah, kayak gitu cuy. Itu tujuan dari medalnya si Sanji ya. Dan untuk survive-nya sih berarti 5% tambah segini cuy. Jadi 8% ya, 8% ya, lumayan sih. Tapi ini tetap hoki-hokian ya, karena ini harus critical. Nah, maka dari itu di sini tak colok yang namanya crit 18%. Ini mungkin agak jarang keluar ya, tapi is okay lah. Setidaknya aku mengusahakan efeknya lah di jadi lebih maksimal cuy. Lebih maksimal. Dan untuk statnya sih cuman segini cuy, standar ya. Ini SHP semua tuh. SHP semua. Tuh. Ini kemarin dapat dari event ya, event Joro. Dan ini. Oke. Dan untuk supportnya ini cuy. Oke, ini ya. Taker SHP Joan New World. Seperti biasa. Para Mesia. Oh iya, si Sanji. Dan ya. Itu aja, kita langsung coba di in game aja ya, coba. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Okay? Udah. Oke, kita sudah masuk ke Rune of Sandora ya. Ada bebek man cuy. Bebek man. Oke, tak ke atas aja ya. Waduh, padahal di bawah enak banget cuy. Lawan Jackie hijau. Aduh lawannya. Nah, cepet banget ya. Udah satu nyawa cuy. Gampang banget cuy. Ya sudah lah ya. Aduh sorry, ambil duluan bro. Oke, kita jadi penjaga di atas aja ya.
lawan Joro. Oke, okay, nice try. First touch. Ganti elemen ganti, udah hijau. Kita dapat darah dikit ya pas lagi dia gini tuh. Hit yang keempat ya. Ini udah ke atas lagi. Mau turun cuy, dia ke atas lah. Dan yang ke atas yang tukang block kill ya. Ah. Ah. Kick turn. Nice try. Oh ya, walaupun belum terlalu kelihatan ya, kita coba lagi. Sebenarnya tadi ada heal pas awal-awal, kalian lihat nggak sih pas aku set-set? Nah itu cuy, ada heal. Ya, kita coba lagi ya, coba lagi. Oke, Shandora ya, kita dapat Shandora. Oke. Buset dah lawannya. Aduh. Ini bro. Oke, syukur aku nggak kena, yang kena malah si Ano. Rem. Penyok. Oh. Oh, kalau hoki sempet ya dapat darah loh. Kalau hoki, ingat kalau hoki. Kalau tidak ya sama cuy. Seperti biasa. Rengus. Oke tuh. Kalau critical dapat darah cuy. Lumayan 5-3% ya. Setidaknya nggak ngebeban-beban banget cuy. Lumayan dapat darah. Tuh, dapat darah cuy. Oke. Nah, mana dia cuy loh? Kita ngebling loh. Apa tuh? Aduh. Aduh, sial cuy, blunder ya, terlalu nafsu cuy. Kita aman-aman aja tadi ke sana, kejar dia. Kita langsung dibabat ya. Oke, kita jaga atas aja. Kita jaga atas. Di bawah sudah rame soalnya cuy, dua cuy. Oke, kita bantu atas ya. Oke. Apa di blokin terus. Shit. Lah dia gimana sih? Ah. Aduh, Kaido, Kaido lagi tuh. Ah, cuy, lawan Kaido tuh nyusahin ya. Ah. Tek. Dan Kaido adalah sesuatu yang sangat menyusahkan cuy. Rengoku. Aduh. Ah, betul tuh. Nice. Bisa nggak tuh? Ya dia tuh. Ya. Nestai lah ya. Di bawah nggak bisa diandelin jaga flag ya, ya udah lah ya, nestai cuy. Oh gimana lagi? Nestai, nestai. Tuh ngekill 5 loh cuy. Dan setiap basic attack yang 4 kali itu dapat darah cuy, dapat darah. Lumayan lah ya. Lumayan, nestai, nestai. Juhu deh, Wano lagi ya. Wano.
Masjid Demiro. Oke. Ambil dong. Aku kayaknya yang jaga depan nih. Nah, aku jaga sini. Biar tidak di backdoor Kaido. Wait, bantu dulu cuy. Tengok. Oke. Mama, aku elemen biru. Masa udah ganti elemen masih kalah cuy. Kalau udah ganti elemen cuy. Aduh, sob. Shigetake. Oke, tuh beberapa momen tuh. Ngehil cuy. Reng. Ah, sakit banget lo coy. Astaga. Ah. Andai full powernya ngisi darah ya. Ciduk. Ah, nice. Momoknya tuh Kaido tuh dari tadi. Nyusahin cuy. Rengok tuh. Oke. Oh dapat loh heal loh. Dapat cuy heal cuy. Lumayan. Kikitori. Asra. Bakar nggak dapat darah. Rengok tuh. Onik kiri. Sakitnya. Eh. Apa cuy? Asyur. Mati deh. Rengok tuh. Mau cabut cuy, astaga naga dah susah banget sih cuy. Cari flag doang. Cari flag cuy. Itu. Nice. Cabut bro. Gila, gege. Susah gampang ya cuy. Dan lihat darahnya penuh lagi loh. Tadi kan sebelum ngambil food kan ini kan kena damage juga kan. Masih bisa penuh lagi sih. Lumayan ya, GG. Extra. A nice try. Oh, nge-carry lo cuy, Joroku cuy. Nice try. Set 3 Kaido cuy ya. Siap. Oke, tapi kita nggak punya defender ya. Kok kodak? Ambil. Maka, ya sudah. Udah dikasih. Kok kodak? Pada belakang enak kayaknya cuy. Rengoku. Kitori. Asura. Asem, syukur kena ujungnya doang cuy. Awas cuy. Wah, Big Mama cari flag nih. Harus diurus nih. Ah, turun ya bro. Kitori. Asura. Big Mama cabut flag loh. Alam.
dia cabut flag malah kocak. Dia siapa sih? Oh Jackie Chan. Kayaknya nggak bakal cabut dia ke bawah. Shigetaki. Ya tadi cabut lagi. Aduh dia ke bawah. Aku ke atas dia ke bawah. Mati lagi. Cabut lagi astaga. Siapa tuh? Hasil. Astaga. Reng. Ini kiri. Gila cuy ngehil lagi cuy. Ya lumayan lah ya beberapa ribu doang cuy. Udah aku jaga sini aja lah. Ini siapa sih di atas? Juru. Kita gak lawan juru. Kayaknya orang-orang pada kesulitan lawan juru doang. Rengok. Asap cuy bener-bener lawan juru doang kesulitan cuy. Astaga. Asur. Udah aku lawan joronya musuhnya enak-enak aja cuy. Mama. Astaga kayak dunia DC tuh. Kayak dunia DC cuy. Sama asam. Nomor 8 DC. Najis. Sialnya, sialnya. Aku sial-sial mulu dah. Apa cuy, udah ngekill 9 loh. Lihat, dua orang kayaknya DC cuy, gak ada otak cuy. Semen, cuma berdua lawan 4 orang ya. Pantes susah. Nice try lah ya, nice try, nice try. Oh. Sabau di lagi ya, oke. Okay. Mise Tengaru. Ada Kaido, wait bentar cuy. Pencet ya tuh orang. Okay. Banyak unfreestyle ya kamu ya. Sambil bro. Jaga flag bro. Oke okay, aku ke bawah. Nantangin Kaido. Artinya aku harus ganti elemen cuy. Asur. Asam. Enggak ngangkat cuy. Dia ngehil aku ngehil. Aku ngehil dia ngehil cuy. Aku harus ganti elemen nih. Nice. Lah kok nggak ganti udah dipukul loh. Aneh banget cuy. Mulai turun kocak. Mamam tuh mati dia turun dia mati cuy. Gaji banget loh. Dia turun dia mati. Rengok. Dead. Wah, sem langsung di skillin tuh cuy. Ah, mati kamu wafat ya. Asem darahku tinggal segini cuy. Aku kayaknya bantu defend aja cuy. Kaido. Rengok. Jangan ganggu Kaido ku ya. Ayo loh. Wah. Wah di luar ekspektasi sumpah. Sorry cuy. Mati loh. Aku udah skill 2 loh. Mati cuy. Di luar ekspektasi. Sorry sorry. Oke, okay. Kita perjuangin di sini aja ya.
Aduh, mati semua cuy. Aduh. Waduh, 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 waduh. Bayang cuy. Rengokku. Hey, ronde 2. Bisa mental. Ah. Kikitori. As. Lihat kan betapa fungsionalnya medal critical heal cuy. Lumayan sih cuy. Lumayan. Lawan Kaido gitu ngeheal terus dia cuy. Lumayan cuy. GG ya. Nice try, nice try. Oke. Oke, oke, oke. Musuhnya sih BB ya, defendernya ya. Boleh lah, bisa cuy. Kita cari ya. Oke, kayaknya ya matonya mau kata semua, berarti kita ke bawah aja. Oke. Shigetaki. Oke, it's time to ngerusuh ya. Oke, boleh, boleh. Rengok asem langsung mati cuy. Aku yang mukul duluan, aku yang mental duluan cuy. Astaga. Mamam. Kikitori. Asrah. Asem seten cuy. Asem seten cuy. Udah mati, dapat darah. Oke, mati, dapat darah. Eh, udah sakit. Rengok. Kok turu? Eh, astaga, naga harimau. Harusnya tadi dia mati, cuy. Astaga, nggak dijaga lah kayaknya. Kikitori. Asur. Kita padam. Rengok. Dua kali. Alamak, lawan Sabong. Kikitori. Bas. Surah bakek. Oh, astaga, disampah dari jauh sih ya. Nggak kelihatan cuy. Nggak kelihatan. Sorry ya. Nggak kelihatan cuy. Biasa ya. Kalau kayak gitu-gitu nggak kelihatan tuh biasa cuy. Dari jauh dia soalnya. Oke, OTW backup atas. Diambil lu. Mana ini pertahanan solid tuh? Rengok. Ah, kamu mati mati. Ambil ambil cuy, ambil cuy. Kikitori. Asur. Alah, malah terbang. Wih. Rengok. Oke, nggak kena bro. Eh, bapak-bapak di bawah masih ada cuy. Nice try, nice try. Betul. Yang tapi Big Mom ya, gigi gigi. Dia gigi sih cuy. Dari tadi dia nahan flex sendirian ya, nggak mati-mati ya. Gigi gigi. Dan tadi sih kita dapat darah ya agak tipis-tipis ya, musuhnya biru cuy, disampain lagi dari jauh. Emang sial ya, emang lagi sial lagi cuy. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay jurus sudah bisa kita lihat ya. Dari tadi tuh kita udah lumayan dapat darah tambahan dari critical chance dari si Sanji. Lumayan. 3% lumayan. Terus tadi pas kita mukul-mukul siapa tuh kalau nggak salah Kaido ya. Atau enggak yang defender-defender tebel. Kita dapat darah tambahan kan cuy. Pas awal hit yang stress. Nah stress.
kan 2 hit kan. Nah, dua-duanya critical cuy, jadi lumayan. Sekali critical dapat 6%. Ya, lumayan, enak sih, aku lebih suka medal ini. Cuman kayaknya minusnya di bagian medal si Luffy Wano ini ya, yang Onigashima. Harusnya sih ini Luffy Red Rock harusnya. Ini tuh nggak begitu berasa cuy. Soalnya harus di area treasure terus, apalagi si Joro kan jarang di area treasure. Aduh, mau nyari stat kayak begini lagi susah masalahnya. Agak-agak gimana ya? Mau ganti Red Rock bisa sih. Sebenarnya lebih bagus gini. Nah, lebih bagus tuh gini cuy. Bagus gini. Cuman mau gimana ya, statnya Red Rock itu nggak ada attack, HP, defense, crit tuh. Mau dikasih attack juga nggak bisa ya. Ya sudah lah ya, susah cuy. But okay lah ya, kayak gitu aja. Kita udah cobain medal heal-nya. Nah, gitu. Aku kayaknya pakai ini terus. So, thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.